dipukul bisa bunyi. Coba lihat ada dengan ini aja. Bisa bunyi. Drum-drum-drum. Dan istimewa. Ini selain buat gendang juga multifungsi. Bisa dibuat shotingan. Ini bisa dibuat di musola, duk. Multifungsi. Ngomongan ya? Kayak ngeprondek sih. Ya, ini salah satu senjata ampuh bila di Jangiran ada kisruh. Selemparkan saja. Anu gitar, gitar. Drumnya kurang setan, guys. Fretnya yang ini gak ada. Gitar tak kena ya nih. Ini adalah pengendang generasi GM. Nah, GM yang ngomongan Leon Martin lebih goblok temen. GM. Yeah. Ini kita masih coba di not do re mi. Ya pasang lah situ. Apa bang yang cari? Kalau di GM ada Pak Bambang, coba tuku gedang, itu sudah milik WKH Paten. Nah sekarang, yo, enggak ding, oh, enggak dong, banyak ini satu gedang berjuta makna. Ini bisa ditabur, ditabur, dipukul. Abdi Bogor itu nadanya itu bisa gimana ya, lembut gitu teksturnya. Dan kalau anda misalkan penggendang itu istimewa, di rumah nggak ada apa-apa, misalkan di rumah nggak ada apa-apa, ada cuma nasi, ini bisa dibuat rambat. Ini dari kulit sapi, bisa dibuat kikil, tinggal nambahi bumbu dan lombok, aman. Sudah ya, sekian, terima kasih. Ya bos, le. Mau sih. Wah, jadi gak bisa ini. Soalnya harus dicoplok. Dan ini kulitnya tutul-tutul. Sapinya panduan. Makanya agak tutul-tutul. Kalau sapi yang kayak ini nih. Dia pakai pondernya. Jadi gak terlalu buruk. Kalau yang ini kan pakai sabun hijau. Jadi gini. Ya udah, tenang aja. Ya, terus-terusan.